Sementara itu, seorang saksi berkata dia mendengar bunyi dentuman sekitar pukul 11.50 pagi ketika sedang mengutip daun senduduk di kawasan berdekatan. Beberapa minit kemudian, dia terlihat sebuah helikopter jatuh terhempas. Lepas tu tiba-tiba saya nampak, saya dengar lah bunyi helikopter kat atas ni. Saya ingatkan helikopter polis ke. Kan selalu polis buat round kan. So saya tengok ada dua helikopter je. Dia bersama. Yang belakang dia ada pada. Yang belakang merah, yang depan biru. So bila tiba-tiba yang belakang, yang merah tu langgar belakang biru. And then yang lepas dia langgar, yang saya nampak yang belakang biru tu macam dah patah. Dah sengit sebelah. Lepas tu yang merah dia hold, dia macam dia jalan sikit. Lepas tu dia berhenti. Lepas tu yang helikopter biru tu dah jatuh ke bawah. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia HUKM Cheras. Ahli keluarga mangsa dilihat memenuhi ruangan kaunter bilik jenazah HUKM.